Oke guys, langsung saja saya akan kasih tahu bagaimana cara menghapus komentar yang kemungkinan terkena spam ya guys. Kita klik Google Chrome, kemudian YouTube Dashboard, boleh klik pada kolom penelusuran, boleh YouTube Dashboard. Setelah itu kita klik komunitas. Nah, di atas itu ada kolom kemungkinan spam ya guys. Kita klik saja guys. Nah, ini adalah beberapa komentar yang kemungkinan kena spam ya guys. Kita harus menghapusnya guys, karena bisa jadi penyebab channel Anda ditolak monetisasi ya guys, atau monetisasi Anda tidak diterima karena ada komentar yang terkena spam guys. Jadi hapus saja ya guys. Itu sebelah kiri video ada gambar tempat sampah ya guys, klik saja guys satu persatu guys. Diklik aja habisin ya guys. Contoh komentar yang kemungkinan kena spam itu contohnya yang minta disub balik ya guys, paket komplit atau amanah itu biasanya itu kena spam guys. Jadi kalian harus sering-sering ngecek ya guys. Mungkin ada yang belum tahu, ini pasti bermanfaat banget guys. Klik-klik habiskan. Nah, kalau udah habis kita boleh keluar guys. Oke, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, and subscribe ya guys. Terima kasih.